Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, selamat menjalankan ibadah puasa bagi yang menjalankannya ya. Kali ini saya akan membuat ya video cara mengganti strap jam tangan Skimei ya. Skimei Kenki sama seperti ini, Digitech juga ada yang sama. Jadi kali ini saya akan berbagi ya tipsnya ya, cara mengganti strap jam tangannya. Oke, yang belum subscribe silahkan subscribe dulu ya, jangan lupa. Nah, ini dia strap cadangannya sudah saya sediakan. Di sini saya cukup menggunakan satu alat aja, satu alat sudah cukup. Saya ambil dulu alatnya ya. Nah, ini dia saya pakai satu buah alat yaitu pinset. Pakai pinset sudah cukup untuk membuka dan memasang strap nantinya ya. Oke, kita lanjut ke inti dari video ini yaitu membuka dulu ya. Di sini terdapat lubang nanti ya. Nah, ini lubangnya, lubang kecil, dan di bawah juga ada. Nanti lubang ini bakal kita tusuk, dan setelah itu dia bakal keluar ya, jarum tusuk ya. Nah, terus sudah nongol, kita capit dan tarik pakai pinset. Nah, oke, ini sudah kena ya strapnya, lalu terlepas ya dengan sangat sangat gampang ya. Kita tusuk juga bagian bawahnya. Tusuk juga, nah sudah nongol, ditarik lagi, capitnya harus kuat ya. Kalau tidak pakai pinset, paling nggak pakai dengan tang biar lebih gampang. Oke, sudah, ini kena. Nah, cukup mudah sekali ya cara melepasnya, lepas tali strap jam tangan model ini. Ini ada lubangnya. Nah, nanti lubangnya itu dimasukin dari tali ke bagian badan itu ya. Ini sebelumnya saya sudah saya siapkan strap cadangannya berwarna hitam. Cara masangnya cukup mudah, kita tinggal tempelkan saja. Nah, seperti ini ya, tempelkan, lalu kita pasang jarumnya dari lubang kecil yang tadi ya. Oke, tinggal dorong aja. Strap kedua kita pasang, sama tinggal tempelkan aja, tempelkan. Terus tinggal masukkan jarumnya. Oke, lumayan mudah banget ya kawan. Pasang, terus masukkan jarum, terus dorong ya. Kita dorong pakai pinset supaya tidak sakit tangannya. Nah, ini sudah selesai ya cara ganti strap jam tangannya. Cukup mudah ya, mudah banget, malah hanya dengan satu alat doang sudah bisa mengganti strap jam tangan ya. Nah, ini tampilannya dari samping, dari depan. Ini lumayan keren ya, pakai warna hitam juga tidak kalah penting, tidak kalah keren. Oke, terima kasih.